Jumlah kes kecemasan melibatkan kebakaran, kemalangan jalan raya dan penyelamatan di air turun lebih 40% sejak PKP dikuatkuasakan pada 18 Mac lepas. Namun, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM terus memerah keringat dalam penugasan membabitkan COVID-19 termasuk operasi sanitasi awam termasuk dalam premis bangunan. Jadi bagi tugasan berkaitan wabak itu sahaja, khidmat 4,000 anggota dikerah dan sempena Hari Anggota Bomba Sedunia pada 4 Mei, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warganya. Jadi untuk laporan wartawan Atika Ismail. Pantang berundur sebelum berjuang. Meski berisiko terdedah dengan penularan wabak COVID-19, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia terus menggalas tanggungjawab bagi mendepani wabak ini sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Yang pertama sekali adalah bantuan kita di dalam HADR ataupun Humanitarian Assistance Disaster Relief, HADR. Kita membantu pihak KKM, pertama sekalinya adalah daripada warga-warga Malaysia yang dibawa pulang daripada negara yang mempunyai penularan COVID-19 yang tinggi. Dan tugas yang kita kedua adalah pemindahan mangsa. Ketiganya adalah tugas disinfeksi ataupun kawasan-kawasan epicenter yang perlu dicemarkan. Pertama sekali PUI, kawasan karantin, dan juga dekat kawasan yang ada PUS. Keempatnya adalah sanitasi awam atau disinfeksi. Dan kelimanya membantu pengurusan jenazah yang melibatkan mangsa COVID. Dan keenamnya adalah pengurusan stesen karantin, di mana kita ada 5 stesen karantin adalah Facilities Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dan keenamnya adalah tugas-tugas lain yang kita buat, termasuklah penghantaran keperluan makanan serta disinfeksi untuk bas bagi pelajar-pelajar yang dibawa pulang ini. Selain itu, prosedur operasi standard SOP terus diperketat melihat kepada risiko dan cabaran dihadapi. Atas komitmen dan pengorbanan terhadap negara, JBPM menerima anugerah Majikan Prihatin Peringkat Persekutuan tahun 2020 daripada QPATS dan beriltizam untuk merapatkan saf perjuangan demi tanah air. Selamat menyambut Hari Anggota Bomba Sedunia tahun 2020 kepada setiap seorang warga bomba di seluruh dunia, khususnya di Malaysia ini. Dan saya ingin menyatakan di sini, kita cukup bangga dengan pengorbanan yang telah mereka hulurkan selama ini. They always sacrifice their own life for the sake of the stranger. Dan nak memastikan supaya orang yang diselamat itu selamat walaupun dia memperjudikan nyawa dia sendiri. Tidak kira desa atau kota, bomba siap sedia menyelamat nyawa anda. Kerana bomba, tonggak penyelamatan negara. Selamat Hari Bomba Sedunia. Atika Ismail, RTM.